Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat UI Syarif Hidayatullah Jakarta, yang saya hormati Dewan Guru Besar yang hadir di Auditorium Harun Nasution hari ini dan juga yang hadir via platform luring, para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Unit serta Pusat, para tamu kehormatan dari kementerian dan lembaga negara lainnya, rekan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, seluruh sivitas akademika UI Syarif Hidayatullah Jakarta, keluarga besar dari kedua guru besar yang dikukuhkan hari ini, serta hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, baik di kampus UI Jakarta maupun yang menyaksikan melalui YouTube dan melalui platform yang ada lainnya. Sebagai pendahuluan dari sambutan ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang besar yang tiada hingga. Pada hari ini kita merasakan kebahagiaan dan kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di Auditorium Harun Nasution dalam suasana yang terbatas akibat pandemi COVID-19 yang belum juga kunjung reda. Namun pelaksanaan hari ini, pengukuhan guru besar dan orasi ilmiah yang telah kita dengarkan berjalan dengan khidmat, alhamdulillah. Atas nama pribadi dan sivitas akademika UI Syarif Hidayatullah Jakarta, saya mengucapkan selamat kepada kedua guru besar yang dikukuhkan hari ini. Dan saya mengapresiasi atas kiprah mereka di UI Jakarta, baik secara akademik dan non-akademik. Dua profesor tersebut adalah Ibu Profesor Dr. Sri Mulyati MA sebagai guru besar bidang kajian keislaman, dan Profesor Dr. Media Zainul Bahari MA sebagai guru besar bidang ilmu pemikiran Islam pada Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hadirin yang berbahagia, seringkali saya sampaikan bahwa perjuangan meraih jenjang karir tertinggi di dunia akademik sebagai profesor tidaklah mudah, membutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan juga keteguhan hati yang kuat sekali. Sehingga saya dan juga negara memberikan apresiasi dan legitimasi terhadap capaian tertinggi di bidang akademik sebagai guru besar yang membanggakan. Orasi ilmiah yang telah kita dengarkan tadi menunjukkan tanggung jawab akademik dan keilmuan yang besar. Ide-ide mereka didesiminasi sebagai hal yang bermanfaat di dalam masyarakat, baik itu masyarakat intelektual maupun masyarakat yang mencintai pengembangan ilmu pengetahuan di semua bidang. Keseriusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai universitas terkemuka di dunia, salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah guru besar. Bertambahnya 12 guru besar di tahun 14 guru besar di tahun 2019 dan 2020. Serta ada 15 guru besar diproyeksikan akan lahir juga di tahun 2020-2021. Setidaknya akan menciptakan optimisme tersendiri dalam memperkuat dan memperbesar institusi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kita banggakan. Sekedar informasi bahwa rasio guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semakin mendekati ideal, yakni 7,5% yang mestinya 10%.
Ada 79 guru besar dari 1.060 dosen. Insya Allah target akan kita capai di tahun yang akan datang. Terima kasih. Ya, maka dari itu program akselerasi atau percepatan guru besar yang sudah lama kita canangkan benar-benar dapat membantu para guru besar, calon guru besar untuk lebih meningkatkan juga dan mencapai puncak karirnya sebagai profesor. Hadirin yang berbahagia, pengukuhan dua guru besar kajian bidang kajian keislaman pada hari ini, yaitu Profesor Dr. Sri Mulyati MA dengan judul orasi ilmiah Tasawuf di Masa Pandemi Refleksi di Timur dan Barat, serta Profesor Dr. Media Zainul Bahri MA dengan judul orasi ilmiahnya 50 tahun Islam Indonesia 1970-2020 pergumulan tradisi, modernisasi, dan sekularisasi memunculkan optimisme besar bagi semakin kuatnya kajian spiritualitas keislaman dan pembaruan pemikiran Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan kita kontribusikan untuk dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kuatnya kajian Islam dan tradisi pemikiran Islam di UIN Jakarta telah menjadikan kampus ini dikenal sebagai kampus pembaharu dan banyak melahirkan tokoh pemikir keislaman terkemuka seperti almarhum Profesor Dr. Harun Nasution serta Profesor Dr. Quraisy Shihab, semoga sehat selalu, Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Profesor Dr. Dim Syamsuddin, Profesor Dr. Said Akil Husin Al-Munawar, dan lain-lainnya. Mereka semua merupakan sosok kebanggaan kita semua. Semoga ke depan banyak tokoh pemikir keislaman yang lahir dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hadirin yang berbahagia, kajian keislaman seperti tasawuf saat ini jelas masih menjadi magnet diskursus yang relevan untuk diteliti dan dikaji lebih dalam lagi sehingga mampu menghasilkan temuan baru dan membaca fenomena sosial yang ada. Saat ini tasawuf tidak hanya diminati oleh kalangan awam tetapi juga diminati oleh kaum terpelajar dan yang sudah mapan secara ekonomi. Tidak saja diminati di dunia timur tetapi juga di dunia barat. Atas alasan inilah kita lihat bahwa ada kegagalan sistem di dunia modern. Ada rasa tidak aman yang dihadapi dalam menghadapi masa depan. Ada ketidakfahaman tentang pesan dan nilai agama yang semakin sulit dicapai. Dan kerinduan pada visi dunia spiritual dalam satu lingkungan yang semakin merosot kualitasnya. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia, maka kita harus belajar dan mengambil hikmah yang besar dari pandemi ini. Kita melihat bahwa tata cara beribadah berubah. Kita lihat juga bukti bahwa hati dan jiwa terasa lebih penting daripada fisik dan jasad. Untuk itu kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan ritual fisik tetapi cukup dengan hati dan jiwa. Begitu pula dengan kajian pemikiran keislaman seperti tradisi modernisasi dan liberalisasi yang sangat menarik untuk dikaji kembali. Arus modernisasi yang tidak mungkin dihindarkan dipastikan akan berhadapan dengan nilai tradisi lama dan akhirnya akan memunculkan liberalisasi. Disinilah positioning umat Islam dalam menyikapi realitas sosial ini dengan lebih jernih dan tepat. Yang pasti keseluruhan kajian dan diskursus dikembangkan haruslah bermuara pada sikap inklusif, moderat, dan mengejawantahkan Islam rahmatan lil alamin demi terciptanya rasa aman
dan damai yang lebih baik, serta pro kemanusiaan yang adil dan beradab. Hadirin yang berbahagia, di akhir sambutan saya ini, saya ingin mengingatkan semua guru besar UIN Jakarta dan juga para dosen UIN Jakarta bahwa kewajiban berdasarkan Permen Ristekdikti nomor 20 tahun 2017 bahwa dalam kurun waktu 3 tahun guru besar wajib memiliki 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling sedikit 1 karya yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, dan karya seni monumental lainnya. Semoga hal ini menjadi perhatian kita sama semua. Ada tanggung jawab akademik yang besar di pundak para guru besar untuk terus berkarya dan berinovasi sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, terutama saya katakan di sini kewajiban untuk memajukan UIN Jakarta dari segala bidangnya. Kontribusi positif kita nantikan dari para guru besar UIN Jakarta, dan dalam hal ini saya ingin juga mengingatkan agar kalau diundang oleh UIN Jakarta hadir seperti dalam prosesi pengukuhan guru besar ini dan kita mendengarkan orasi ilmiah dari 2 guru besar baru di UIN Jakarta. Saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para guru besar yang hadir di melalui daring dan yang hadir juga di auditorium hari ini. Ada Profesor Dr. Ridwan Lubis, Profesor Dr. Ihsan Tanggok, Profesor Dr. Ansar Bahtiar, Profesor Dr. Hamdani Anwar, Profesor Dr. Zainul Kamal, beserta yang lainnya yang hadir. Dan alhamdulillah semuanya di Fakultas Usuluddin karena 2 guru besar ini juga dari Usuluddin. Terima kasih. Semoga pengukuhan kedua guru besar ini dirahmati oleh Allah. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Ibu Profesor Dr. Sri Mulyati MA sebagai guru besar bidang kajian keislaman dan Profesor Dr. Media Zainul Bahri MA sebagai guru besar bidang ilmu pemikiran Islam pada Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, berkarya terus dan semangat meniti masa depan merealisasikan seluruh harapan dan cita-cita. Ya, hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih kepada tamu kehormatan kita semua di auditorium Harun Nasution yang telah hadir. Terima kasih Ibu Nyai Hajah Mahfudzah Alim Baik, Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Ibu Nyai Hajah Nurhayati Said Akhir Siraj, Istri Ketua Umum PBNU dan tentu di Muslimat NU. Terima kasih kehadirannya Ibu Nyai. Serta Kiai Haji Arifin Junaidi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua LP Ma'arif NU. Dan tadi kita saksikan juga banyak sekali yang menyampaikan ucapan selamat. Alhamdulillah ini merupakan kebanggaan bagi kita semua karena nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta disebut oleh para tokoh nasional. Mulai dari tentu Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta ada Ibu Menteri, Ibu Dr. Ida Fauziah, serta Ibunda, Ibu Dr. Sinta Nuriyah, kita dengarkan tadi juga Ibu, dari Ibu Khafifah, serta dari Bapak Yon Mahmudi, Profesor Nasaruddin Umar, serta lainnya, dan juga kita dengarkan tadi kesaksian kepada kedua guru besar baru UIN Jakarta dari Bapak Kiai Haji Faiz Syukran Makmun, dan para guru besar serta dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memberikan selamat kepada kedua guru besar kita yang dikukuhkan hari ini. Terima kasih sekali lagi, semoga lancar
tugas kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga diucapkan kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini sedemikian elegan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.